Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari. Ya, kali ini saya akan berbagi cara saya untuk membuat atau menghias kue seperti ini. Ini adalah LED cake. LED cake bisa dilihat. Saya pakai rice paper, saya pakai lampu LED, lalu ada bola-bola emas terbuat dari apakah? Lalu ada angka, lalu ada print-printan, dan bisa dilihat lah seperti ini. Gimana caranya? Ayo dilihat, jangan di skip ya. Ya, jadi kita fokus ke kue aja, nggak usah ke muka saya ya. Jadi ini kue ukuran 16, loyang ukuran 16 cm, dan kemudian ini tatakannya adalah 22 cm. Untuk lihat ini tatakan apa, bisa cari di konten saya yang sebelum-sebelumnya ada pernah saya bahas. Jadi saya naruhnya itu nggak pas di tengah. Jadi di depannya kan nanti saya akan tulisi. Jadi ada bagian yang saya kasih ruang agak besar. Kayak di sini. Di sini ruangnya agak besar. Dan di belakang ini kecil karena saya dorong ke belakang. Pertama yang saya akan lakukan adalah ngasih krim yang sudah saya campur selai. Jadi saya nggak ngasih selai langsung ataupun krim terus selai. Kenapa? Karena nanti kuenya bakal gampang geser kalau dibawa. Karena selai itu licin. Jadi kalau saya, karena saya pakainya di krim, langsung saya campur. Jadi kalau whipping dicampur selai itu, dia hasilnya bakal kokoh banget. Kuenya itu bisa nggak gerak gitu. Ini pakai selai apa aja bisa. Kalau saya pakainya golden film. Terus ratakan aja. Kenapa saya sukanya pakai piping bag? Ya karena nanti tingginya itu bisa sama gitu kalau pakai piping bag pas dikeluarin. Jadi kalau dirata-ratain gini kan, kalau nggak pakai piping bag kadang suka apa namanya lebih sebelah gitu. Saya ngasihnya agak tebelan. Lalu saya akan ngasih kue di atasnya. Karena ini, maaf ya saya turun karena saya nggak kelihatan. Harus dicek tingginya, jadi kita puter apakah dia miring apakah enggak. Jangan lupa cuci tangan ya. Kalau sudah, hal yang kemudian kita lakukan adalah agak-agak dipencet dikit. Lalu misalnya ini mau kue dibawa agak jauh, sebaiknya dikasih sedotan yang tebel itu. Jadi kan sedotan tebel itu panjang, bisa dibagi dua, langsung dicolokin satu-satu. Karena ini tempatnya dekat, jadi saya nggak akan nyolok pakai sedotan. Ambil dikit krimnya, dikit aja. Ini buat ngeratain. Ini bekas selai tadi, nggak apa-apa. Ini cuma buat apa ya namanya, ada istilah kerennya sih, supaya remah-remah rotinya itu nempel semua gitu pas dihias gitu lebih gampang. Saya lupa sih namanya apa nih. Saya pernah dengar itu istilahnya, tuh ada istilah keren. Jadi diratain aja, ini cuma buat nutupin kue supaya nanti pas ditutupin pakai krim, remah-remah rotinya itu nggak nempel-nempel. Maaf ya, karena rumah saya gede banget. Alias ya pas-pasan ya. Jadi saya bikin konten ini di pas di ruang depan, jadi pas sama jalan. Jadi kalau misalnya konten saya itu banyak suara-suara tetangga ataupun suara kendaraan, harap maklum. Semoga suatu hari saya bisa punya rumah yang
ada ruangan buat ngonten. Amin. Jadi ratain aja. Nih, rata ya. Nggak perlu lurus gitu. Biar aja. Ini saya bakal serat dulu. Lalu bagian pinggirnya ini sebaiknya dibersihkan dulu. Ya ini udah saya bersihkan sampingnya. Lalu saya akan tutupi dengan krim putih tuh. Jadi apapun warnanya, yang pertama dilakukan adalah krim putih. Kalau untuk ketebalan tergantung teman-teman. Untuk selai di tengah tadi juga tergantung teman-teman mau tebalnya seberapa. Kalau saya untuk krim putihnya sedang-sedang aja. Tapi sedangnya saya itu relatif ya. Ada orang bilang kebanyakan, ada orang bilang kedikitan. Jadi saya memotongnya segini. Kelihatan ya? Gitu deh. Pakai meja putar apa aja bisa. Dulu saya pakai meja putar yang harga 36.000 apa ya, kalau nggak salah yang Mas Pion itu apa ya mereknya, warna biru, saya ingat banget. Konten lama saya juga pasti masih ada. Gak apa-apa, jadi bikin kue itu nggak harus peralatannya langsung mahal gitu. Seadanya dulu nggak apa-apa. Kalau dulu saya sih nggak pakai meja putar juga pas pertama bikin ya. Tapi akhirnya saya menyadari kalau itu sangat penting, jadi saya beli. Karena sangat memudahkan banget ya. Nah, pada saat sudah punya rezeki lebih, akhirnya saya memutuskan untuk beli ini jepiter ini. Saya punya ini udah saya lap ala-ala. Ini kalau nggak salah lebarnya berapa ya? 16 cm lebar, panjangnya kalau nggak salah 16 cm. Saya nggak bisa pakai yang lebih panjang lagi karena mungkin karena udah kebiasa pakai ini ya. Jadi nggak bisa kutu. Dirata-ratain biasa aja dulu. Ngomong-ngomong saya pusing sama lampunya ini, agak saya miringin dikit ya. Ini ya. Sesungguhnya bikin pusing, tapi mereka tak mengerti. Ini ya, saya masih setia dengan ini. Kenapa? Karena ini enteng banget. Walaupun kadang dia agak bengkok, jadi saya akan lihat bengkoknya sebelah mana, baru saya akan mindet-mindet dikit. Saya masih setia dengan scraper murah ini. Ini murah banget loh, jadi 15.000 apa ya, kalau nggak salah dapat 3. Dan masih saya pakai sampai sekarang. Beli. Saya itu sudah nyoba beberapa scraper, jadi saya udah beli 4 macam. Pertama ini pertama kali saya beli. Lalu kedua ada lagi dari stainless dan gagangnya yang kayu itu. Itu berat banget dan saya nggak pernah pakai. Sekarang jadi serokan buat nanem-nanem gitu. Karena berat banget. Lalu yang ketiga saya beli yang agak panjang itu, yang apa ya bahannya, pokoknya yang agak panjangan gitu, dan ternyata saya juga nggak cocok karena berat. Dan yang keempat saya beli terakhir adalah stainless, tapi gagangnya itu kayak plastik tebel gitu ya, dan lagi-lagi saya nggak cocok. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai ini lagi. Nih.
Mungkin untuk teman-teman pemula itu biasanya pada pusing kalau misalnya rotinya kok mereng sebelah. Gak apa-apa, nanti lama-lama bakal terbiasa, gak sendiri. Saya juga kadang-kadang yang sebelah, tapi saya itu gak begitu memperhatikan itu ya, kalau gak begitu kelihatan. Bikin roti itu santai aja, nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu dipikir kok pendek banget, kok anu banget, pokoknya yang selama kita menjual sesuai harga, maksudnya sesuai harga itu adalah kita nggak rugi, rugi tenaga ya, kalau untuk rugi duit pasti nggak ya, bisa gitu, cuma kadang kita nggak ngitung tenaga kita. Dan kemudian customer mau, customer bersedia untuk membayar dengan harga segitu, banyak. Jadi teman-teman yang baru bisa bikin, sebenarnya nggak apa-apa jualan, nggak ada larangan, nggak ada hukumnya, udah bagus baru boleh jualan, nggak. Yang penting jujur dulu sama customernya. Ini saya baru bisa, saya bikinnya baru bisa begini, 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 begitu, gitu. Jadi customernya nggak kecewa kan? Customer kecewa juga nggak apa-apa. Dengan kegigihan kita bisa mendapatkan customer baru. Itulah yang saya lakukan dulu. Dulu itu kue saya, ya Allah, kalau dilihat zaman sekarang kok bisa mereka gak protes. Saya aja yang ngeliat malu, kok bisa, saya pede banget. Tapi ya alhamdulillah, karena kegigihan yang pasti ya, maksudnya kegigihan itu gak menyerah lah, pede aja. Jadi kalau ada orang ngeritik, didengerin, jangan membuat pembenaran. Misalnya kita dikritik, bumbunya kering amat, tanyain keringnya kenapa, keringnya gimana, gitu. Jadi nanti kita bisa ngulik-ngulik resep. Oh, kenapa ya kue kering? Ya kayaknya aku harus begini deh, harus begitu-begitu. Jangan terus tuh, gak suka aja sama kita. Jangan. Gak akan bisa maju kalau kita gak bisa nerima kritik yang kita dapat. Nerima itu bukan artian ah, biarin aja lah, paling dia emang gak suka sama kita gitu. Bukan gitu ya. Itu namanya pembenaran. Nerima itu adalah, oh, keringnya gimana? Oh iya, makasih ya udah dikasih tahu. Insya Allah akan ada customer-customer lain yang bisa membantu kita pada akhirnya membuat kue yang lebih baik dari kita. Sudah lurus kita ratain dulu. Ini gue 16 cm, tatakan 22 cm. Kalau nonton yes begini, jangan di skip. Kalau ada waktu lagi santai gitu, ditonton sampai habis. Karena banyak sharingnya. Dan dulu ini waktunya warna krim, warna hitam, abu-abu, dan dia putih. Potong kecil aja, kecil banget. Jadi kecil besarnya itu mempengaruhi sama tebelnya. Saya akan membuat garis.
Ini sebenarnya nggak item-item banget karena saya kehabisan warna merah. Jadi whipped cream itu agak susah diwarnai. Agak susah diwarnai tebal. Karena dia nggak bisa pakai teknik-teknik kayak buttercream ya. Kalau buttercream kan ada steam gitu. Kalau ini nggak bisa. Jadi ya, seadanya aja. Dia nggak bisa pakai teknik. Jadi kalau mau mewarnai pekat, ya memang harus memakai banyak warna. Memakai banyak pewarna maksudnya. Jadi dia benar-benar bold. Bold. Tebal. Nih ya. Oh ya, mau coba pakai. Mau apa? Asal. Bedanya juga guys. Nanti bagian atas. Lihat ya, yang tebal mana kita tambahin dikit. Nah, udah biarin aja. Lalu kita akan meratakan pakai ini langsung. Ya. Kalau saya pakai ini. Agak ditekan dikit supaya warnanya dia itu agak merata. Nanti kalau ada yang nggak rata seperti ini, gampang. Totolin lagi aja. Tuh, jadi kan memerlukan sedikit banget. Ini aja nggak habis. Ini bisa saya simpan untuk kue berikutnya. Dan untuk whipped cream sebaiknya tidak disimpan lebih dari 3 hari setelah di ini ya, setelah dibikin. Nah, kalau misalnya pesanan masih dikit mau pakai whipped cream gimana bisa? Jadi mixernya sesuai kebutuhan. Nanti sisanya itu kan tetap di wadah. Biarin aja di wadah. Taruh di freezer. Nanti kalau udah mau dipakai lagi, mau di mixer, keluarin lagi. Jadi saya akan buat atasnya itu agak ada bumbungannya, bumbungan siapa ya? Ya gitu deh. Saya akan menambahkan sedikit putih, sedikit supaya dia ada efek-efek. Gitu deh. Rapikan dulu. Jadi whipped cream itu kalau lama di suhu ruang dia belum dingin, maksudnya habis di mixer terus kita taruh piping bag kan itu, terus kita pelotot-pelototin pakai tangan kan, itu nggak masuk di kulkas lagi tuh. Nah, biasanya ini bakal berpori, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kalau diwarnai dia halus lagi. Atau kalau kita aplikasikan gini terus kita spatula-spatula gini, nanti dia halus lagi. Oke. Sebenarnya nggak harus rapi-rapi banget. Baru kita akan rapikan lagi. Lingkar ini agak ditekan dikit supaya rata semua. Kalau ada yang masih bolong bisa ditambahin. Jadi keuntungannya buat kita adalah ini nggak terlalu banyak pewarna, dan kedua
rotinya jadi nggak kebanyakan pewarna. Kan kasihan customer yang makan ya kalau kebanyakan. Karena ini banyak banget pewarnanya, kalau untuk warna hitam, merah, kok biru dongker, ungu tua, aduh. Saya tuh yang bikin aja ngeri. Gak bisa bayangin orang yang makan kalau kebanyakan. Jadi ini di dalamnya nanti kan banyak yang krim putih ya, jadinya tidak berbahaya dingin. Sudah. Yang agak-agak mencumil ini bisa kita ambil supaya lebih. Saya mau agak tinggi aksennya ini. Udah ya, jadi ya kita akan bersihkan samping-sampingnya. Selesai. Nah sekarang kita tulis. Jadi di sini yang tadi sudah saya agak gedein. Ini coklat sudah saya cairin, dipotong kecil aja. Jangan terlalu cair karena nanti tulisannya bakalan bleber ya. Kalau misalnya kepanasan terlalu cair bisa ditunggu sebentar baru ditulis. Karena kalau nanti dia terlalu cair dia bakal bleber. Kalau untuk ininya supaya sama rata, misalnya tulisannya barakallah fi umri bapak, kira-kira dikira-kira aja, misalnya ditulis pura-pura dulu. Ya. Sebenarnya saya itu sering menulis jonjing. Jonjing itu enggak sama rata ya. Tapi sih saya enggak pernah pusing. Jadi untuk bagus enggaknya tulisan itu tergantung tangannya. Saya itu nggak bisa nulis yang bagus banget yang melungker-melungker gitu. Kalau saya bilang itu sebenarnya bakat. Kalau tulisannya bagus, biasanya nulis di cake itu bisa bagus. Cuma kalau untuk rapi itu bisa dipelajari. Kalau untuk bagus beda ya, bagus sama rapi. Kalau untuk bagus itu bakat kalau menurut saya. Tapi kalau untuk rapi bisa dipelajari. Lama kelamaan nanti bisa jadi rapi. Tara, tulis sama saya gini. Lihat aja. Udah. Lalu saya akan membuat emas-emas di sini. Ini saya mau buat ini. Rice paper. Jadi kalau untuk rice paper ini sudah saya bikin direndam pakai air warna coklat. Coklat biasa aja. Terus di oven kalau saya. Lalu di bawahnya saya kasih coklat. Saya lumuri coklat seperti ini belum begitu kering. Kenapa? Karena kalau ini ditempelin ke disunduk ke kue whipped cream itu nanti pengalaman saya adalah dia meleot. Jadi beda dengan buttercream. Kalau buttercream dia nggak bakal meleot. Cuma kalau ditaruh di whipped cream kan karena base-nya itu dia air, jadi nanti ininya bakal melempem, lama-lama ininya bakal turun gitu. Jadi ini saya kasih coklat. Terserah mau coklat warna apa aja bisa, cuma kalau saya sih pakai coklat karena persediaannya banyak. Lalu saya akan memakai edible.
edible ini bisa dibeli di mana aja. Tari aja edible gold. Kalau misalnya mau tanya beli di mana bisa deh. WA WA. Bisa DM lah, follow Instagram ya. Kenapa kok follow Instagram? Ya supaya Instagram saya berkembang. Subscribe juga supaya saya juga bisa berkembang. Kok di subscribe bisa berkembang? Iya kakak. Kalau di subscribe kan nanti saya bisa dapat. Kalau ditonton nanti saya bisa dapat duit. Duitnya saya bisa bikin-bikin konten yang makin bermanfaat. Ini sudah saya campur pakai jeruk nipis. Cuer aja, nggak usah kental-kental. Lalu saya akan membuat mas-mas di sampingnya sini. Mau jeruk nipis, mau jeruk Bali, silakan ya. Kenapa kok saya pakainya jeruk? Maaf, ini kayaknya brushnya saya terlalu tebal. Saya akan ganti. Nggak apa deh. Galau. Nih. Kalau pakai air jeruk, dia kilaunya lebih bagus. Saya pernah lihat di YouTube gitu deh, ada perbandingannya. Jadi kalau pakai air dia kelihatan agak butek dikit, tapi masih bagus juga sih. Silakan aja kalau mau pakai air. Pakai minyak juga. Kenapa kok saya nggak pakai minyak? Karena minyak nggak kering-kering. Ini kalau ditaruh di begini, nanti pas dipegang masih kerasa lengket-lengket. Saya mas, selebret-selebretin aja sesuai selera. Kayaknya sih balik enggak deh, emang begini. Biar ada kesan-kesannya, selebret-selebret. Lagi. Ini namanya rice paper, bisa dicari. Rice paper, kayaknya sih kebalik deh. Ini yang di depan. Jadi yang depannya aja ya yang diwarnai. Kalau belakangnya yang diwarnai, buang-buang aja sih kalau menurut saya. Ini depan apa belakang sih? Lupa saya karena udah, oh ini depannya. Kenapa kok saya nyari depan belakangnya? Karena beda, yang depannya lebih rapi. Ini saya akan ganti kuas. Jadi kuas melukis anak-anak gitu loh. Kenapa ganti? Karena kalau pakai kuas yang tadi itu terlalu tebal. Jadi takutnya pas dioles-olesin begini dia malah merusak permukaan whipped cream. Sebenarnya kalau dia dimasukin kulkas agak lama, dia akan lebih kokoh untuk dipoles-poles begini. Cuma karena saya bikinnya dadak, jadi nggak bisa. Yang penting jangan terlalu ditunul, di anu aja. Di sentuh-sentuhkan. Dan ini jangan terlalu kental.
karena nanti susah buat di kasihin. Nggak apa-apa kok, cair-cair dia warnanya tetap bagus. Sebenarnya lebih ke milau pakai edible yang gold, yang leaf itu ya, yang daun itu deh, yang lembaran-lembaran. Cuma mahal banget. Jadi kalau ada yang bilang edible leaf gold leaf itu murah, bisa dicek itu edible apa enggak. Bisa dicari di konten saya yang lain. Ada konten saya tuh udah banyak banget, jadi kalau mau nyekrol-nyekrol sampai bawah, insya Allah akan mendapatkan banyak informasi berguna. Tuh, nih, cuma buat aksen di atasnya aja. Lalu sisanya saya akan tambahkan jeruk yang agak banyak supaya gampang dicelepret-celepret. Jadi mau bikin kesan selarut-selarut itu loh, selarut-selarut itu. Jadi kalau terlalu kental nanti nggak bisa. Nah, ya pertama kali yang saya celepret adalah bagian belakang. Kenapa? Ngetes. Jadi kalau jelek nggak kelihatan. Kelihatannya gampang ya celepretin begini, tapi sebenarnya kalau terlalu asal nyelepret hasilnya nggak bakal estetik. Jadi gini, bagian atas ya sekarang. Celepretin dikit. Cep. Dikit aja. Dah. Jadi deh, udah tuh. Ini terlalu terang ya, enggak kelihatan. Coba saya pindah. Tuh. Cakep deh. Cuma kesalahannya adalah saya menulis sebelum dicelepretin. Jadi tulisannya celepretan. But it's okay. Nanti saya akan lap. Ini untuk LED bisa dicari LED tumbler TUMBLR. Cari yang ini 1 meter panjangnya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah banyaknya lampu. Jadi ini 1 meter tapi lampunya kalau nggak salah cuma 10 apa ya. Saya nggak begitu memperhatikan kemarin ya jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ini cuma 10. Jadi kalau misalnya mau lampunya itu kelihatan agak rame, jadi jangan beli yang 1 meter lampunya 10, karena nanti jarak lampunya itu jarang-jarang terlalu jauh. Nah, karena saya mau bikinnya supaya lampunya gak jarang, jadi saya lipat dua, terus saya beginiin deh. Kalau saran saya sih mending beli yang 1,5 meter tapi lampunya 10. Kalau saran saya lebih bagus. Harganya itu macam-macam sih, bisa dilihat ya di Shopee. Atau mungkin kalau mau yang panjang 1 meter ya, kalau bisa lampunya yang isi 20 gitu. Nah,
kalau isinya 10 terlalu jarang. Ini saya lilit-lilit aja biar rame. Lalu di sini ada kertas. Ini bisa dicabut. Lalu kita coba, kita pecat. Tuh, ini ada 3 macam nyala. Pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Halo, saya akan mencubleskan pertama-tama adalah ini dia. Kata orang, memakai topper itu adalah hal yang sangat tidak ada keahlian katanya kalau orang bikin kue pakai topper. Saya tuh sebenarnya pusing kalau pakai topper. Enak karena hiasannya udah jadi, tapi untuk mencubleskannya itu kalau asal nyubles hilang estetiknya. Kok bisa ya? Ada orang bilang pakai topper itu gampang, nggak ada keahlian. Ini ya, kenapa saya jadi juli? Ini, lalu saya akan Nah, kesalahan kedua saya adalah ini sebenarnya kalau udah dikasih emas-emas begini sebaiknya di oven sebentar karena ini akan meleot-leot tuh kalau kena air kan. Tapi nggak apa-apa karena dia cuma di pinggir, jadi tidak akan berpengaruh pada ke bentuknya dia akhir. Yeah, begitu. Jadi saya akan mana dulu ya. Ya ini lagi di depannya. Sebenarnya ini taruhnya terakhir dulu deh. Tuh, nggak gampang tahu pakai topper begini. Ini ya. Insya Allah untuk ketahanan rice papernya ditahan. Cuma saya agak terganggu dengan coklatnya dia ya. Nanti saya akan tutupi. Agak depan mungkin ya. Ini kalau terlalu di belakang enggak ya. Pusing saya. Agak di belakang. Nih. Tarat. Nah tadinya saya enggak mau pakai beginian. Ini bola. Panas ya. Tapi karena saya agak terganggu dengan warna coklatnya, jadi akan tutup dengan ini aja ya. Nah ini warna, jadi kalau ngewarnai, jadi saya pakai coklat, lalu saya cetak di sini, saya masukin freezer, ya. Ini kalau mau nyari bola hiasan Natal namanya, itu bisa dibuka. Jadi tadi udah saya warnai, cuma untuk finishingnya biasanya saya bakal touch lagi, boleh touch. Soalnya percuma sih kalau dibagus-bagusin dari awal, karena nanti pas dipegang dia bakal itu lagi. Ya bagus deh. Maaf kayaknya terlalu terang ya. Saya kurangin dikit deh. Good.
Dan ini untuk umur saya pakai coklat. Angkanya 35. Aduh, maaf. Maaf banget, Ti. Nih, cukup. Cakep. Cakep-cakepin aja deh. Lalu saya akan bikin anunya ya. Memasang LED. Untuk memasang LED saya akan mematikan lampu. Masang ini tuh harus dicoba-coba dulu. Dan ini harus hati-hati banget. Saya pakai selotip untuk memasang di sini. Di stiker. Usahakan tangan bersih, nggak kena minyak ya. Karena kalau kena minyak dia nggak bakal nempel. Oh my god. Lihat ya. Susah banget buat naruh ini. It's okay, gak apa-apa. Jangan lupa cuy, santai ya, Bar. Ini harus ditekuk-tekuk dulu. Kalau gak ditekuk, susah dia buat di aplikasi. Ini saya bakal selotip lagi. Tenang aja, karena selotipnya nggak bakal kelihatan kalau udah dinyalain lampu. Maaf ya, dari tadi saya agak ngeremeng karena lagi fokus. Agak susah mengatur besarnya suara. Nah, ini kan melewer gini. Kalau saran saya adalah ditaruh di belakang untuk memudahkan orang nyalain. Untuk memudahkan orang nyalain. Karena kalau ditaruh di kue, pengalaman saya tuh nyalainnya susah banget. Kalau digantungin begini dia lebih gampang. Cakep. Ntar saya kasih lihat video hasilnya ya. Ini dilihat aja deh bagusnya gimana. Ditaruh. Saya pakai selotip aja. Kalau pakai lem tembak agak susah dia ya. Saya pernah pakai lem tembak dan tidak berhasil. Jadi deh. Finishing lagi nih tadi yang bolak-bolak kena. Jadi kalau di finishing akhir dia akan ada serbuk-serbuk yang jatuh. Cuma karena saya emang dari awal ada cipratan-cipratan, jadi saya nggak takut. Yeay.
Mesin-mesin. Saya itu nggak suka sesuatu yang masih kelihatan nggak rapi, jadi saya tutupin pakai coklat begitu. Lalu saya akan kasih sprinkle little star. Sprinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high. Halo. Ini adalah yang membanggakan sebenarnya. Tara, ini dia udah jadi. Ini tadi yang nggak kena ya. Yang apa? Kecoel. Sudah saya benarkan. Jadi deh, gini aja. Ya, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat kalau untuk dari tampilan belakang dia kelihatan coklatnya ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah. Yang penting tampilan depannya cuantik gitu. Iya kan? Cantik ya. Saya suka deh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.